Oke, bertemu lagi dengan saya Yanuar. Nah, pada demo alat kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah microcontroller yaitu GrBits. Jadi ini adalah demo GrBits ya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan GrBits ini. Oke, GrBits ini seperti ini bentuknya. Sangat bagus sekali ya. Nah, kemudian di sini saya hubungkan ke laptop. Nah, sini ada blink LED ya. Jadi kita blink LED dulu, bermain dengan blink LED. Jadi di sana ada tutorialnya ya. Oke. Nah, jadi di sini programnya ya. Jadi ini program untuk GrBits. Nah, di sini kita bisa melakukan program di sini. Blinking LED dulu ya. Jadi ini LED-nya ada tiga, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, kita coba LED kedua. Ini saya coba LED satu ya, blinknya merah warnanya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk merubah ke LED yang lain, yaitu pertama LED dua misalnya gini ya. Ini bahasanya bahasa C. Nah, ini my LED sama dengan 1 artinya on dan ini off. Wait 1 artinya dia 1 detik ya. Jadi GrBits ini bisa disimpulkan yaitu programmingnya menggunakan online. Jadi tidak bisa offline ya. Atau saya yang tidak tahu ya. Jadi ini menggunakan online, jadi harus terkoneksi internet baru bisa kita coding. Nah, jadi seperti ini, kita hanya merubah dua saja. Nah, kemudian compile, klik compile ya. Tunggu. Oke, kemudian, nah kalau sudah seperti ini langsung saja. Mana kursornya? Oke. Save saja. Oke. Sudah di save, langsung kita lihat di yang kita download tadi ya. Nah, ini kita cut, bisa kita cut saja. Kemudian, nah, di sini ada embed-nya ya. Nah, klik embed. Nah, taruh di sini. Tadi sudah kita cut, kita paste saja di sini. Nah, seperti itu. Set. Dia akan reset otomatis. Nah, dia akan preset. Nah, di sini dia seperti ini. Dia tidak melakukan apa-apa. Nah, kita harus menekan tombol kecil ini ya. Ada sebuah tombol kecil ini. Klik saja ini. Nah, warnanya berubah jadi hijau karena tadi kita codingkan LED 2. Oke, kalau LED 1 yaitu LED merah, kalau LED 2 maka LED hijau. Sekarang kita coba LED yang ketiga. Oke, compile. Save file. Nah, seperti biasa ya, seperti yang tadi ya, seperti yang tadi kita masuk ke download. Jadi kita download dulu, tadi itu download ya. Nah, seperti ini kita cut dan kita embedkan di sini. Ya, kita paste di sini. Oke. Oke, biru ya. Warnanya jadi biru.
Oke, mungkin demo Gear Pitch untuk yang pertama kali adalah seperti ini ya. Oke, terima kasih. Saya Yanuar.